Negara Ukraina, gudang wanita cantik dunia. Betulkah demikian? Mari kita simak video ini. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya, agar notifikasi video baru dari kami bisa Anda ikuti. Negara Ukraina, gudang wanita cantik dunia. Betulkah demikian? Mari kita simak video ini. Ukraina adalah sebuah negara di Eropa Timur yang berbatasan dengan Rusia di timur dan di timur laut, Belarus di barat laut, Polandia dan Slovakia di barat, Hungaria, Rumania, Moldova di barat daya, Laut Hitam di selatan dan Laut Azov di tenggara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, ibu kota Kyiv, luas 603.548 km persegi, populasi 44,13 juta, mata uang hryvnia Ukraina dan benua Eropa. Mayoritas agama yang dianut 87,3% Kristen, 11% tidak beragama. Etnik penduduknya 77,8% Ukraina, 17,3% Rusia, 4,9% lainnya. Bunga matahari merupakan bunga nasional Ukraina dan bunga resmi negara bagian Kansas, Amerika Serikat. Makanan terkenal Ukraina, borcit Ukraina dengan smetana, kolodet, roti pasca tradisional Ukraina, parenski berisi daging dan sajikan dengan bawang goreng dan krim asap. Grudchenki disajikan dengan kasa dan saus jamur. Sejak lama menjadi pusat cadangan pangan dunia, karena lahan pertaniannya yang luas dan subur, salah satu pengekspor terbesar biji-bijian di dunia. Sektor industri yang besar, khususnya di bidang penerbangan dan peralatan industri, adalah salah satu sektor andalan ekonomi Ukraina juga. Kecantikan wanita Ukraina yang mendunia. Valeria Lukyanova, manusia Barbie tercantik di dunia, lahir dari negara Ukraina. Tak hanya kawasan Eropa Timur yang mengakui kecantikan wanita Ukraina, kawasan Uni Eropa pun mengakuinya. Hingga sampai ke benua Amerika merebak kabar kecantikan wanita Ukraina ini. Bahkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun terpesona dan melontarkan pujian yang sama. Wanita Ukraina mempunyai karakteristik yang berbeda dengan wanita dari negeri lain. Wanita merupakan 54% dari populasi Ukraina dan 47,4% dari angkatan kerja. Lebih dari 60% dari semua wanita Ukraina memiliki pendidikan yang tinggi atau tingkat perguruan tinggi tingkat atas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi informasi bermanfaat serta menambah wawasan kita semua. Jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya
agar mendapat notifikasi video terbaru dari channel Liang Pejantan 02. Terima kasih.